Saya mainkan watak Aman. Aman ni adalah seorang yang baik lah. Dia punya rival dia ialah abang dia sendiri, Riz, yang dilakonkan oleh Pablo Amirul. During this movie, kita banyak tengok konflik antara Aman dan geng Riz ni. Dan akhirnya, mereka ni ada dua fahaman yang berbeza lah. Hubungan adik-beradik tu macam mana pun ia takkan putus walaupun dicincang. Watak saya adalah Jojo. Jojo ni basically adalah penduduk dekat flat tersebut yang di mana penuh dengan kisah-kisah cerita cinta lah, gaduhan lah, family, kekeluargaan, adik-beradik. Semuanya adalah dalam satu cerita dekat satu tempat. Pablo membawakan watak sebagai Riz, iaitu abang kepada Bob ataupun Zahirin Azim, yang membawa watak sebagai Aman. Budak flat ini mengisahkan tentang dua beradik yang mempunyai personality dan juga kehidupan yang berbeza. Tetapi demi untuk meneruskan kehidupan di flat tu, mereka sanggup buat apa saja, ada baik dan buruk. Fokus utama adalah kepada bagaimana kehidupan dua beradik ini yang merencanakan kehidupan budak flat ataupun kehidupan community flat di Kuala Lumpur khususnya. Saya rasa ni filem yang mencabar jugalah kan, sebab kita tahu Eugene ni dia first time. Jadi banyak shot yang dia nak, banyak take yang dia nak. Kita tak kata benda tu tak bagus. Of course lah, bila fighting-fighting scene tu dia macam penat. Tapi segala kepenatan tu terubat hari ini, Alhamdulillah. Setelah saya menonton cerita Budak Flat ni, saya rasa berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Puasa di bulan puasa dan berlakon pula filem aksi fighting. Of course itulah cabaran yang paling besar dalam Budak Flat ni. Bagaimana Pablo nak maintainkan tenaga dengan pelakon-pelakon lain untuk kita ni mengharungi waktu berpuasa yang panjang dengan panasnya cuaca, itulah yang sebenarnya peranan besar. Saya sebenarnya suka bila director yang nampak kesungguhan dia nak berkarya. Kita beri je bagi, tapi director tu pun macam nak tak nak je, sudahnya produk jadi tak best. Dan saya ambil semangat Eugene tu, saya pinjam, saya cuba lakonkan. Watak Aman ni dia, kalau nak bandingkan dengan watak-watak saya sebelum ni yang saya pernah buat macam KL Gangster Underworld, mungkin ada similarity dia. Dia masih lagi budak street lah kan. Cuma kali ni dia tak seganas rival dia Pablo. Dia masih lagi ada hati dan perasaan. I memang rasa amazed lah. I'm so proud of Eugene. Yang paling penting sekali, kas-kas yang terlibat, you tengoklah macam mana. Masing-masing perform dengan watak yang sendiri. Tak ada langsung awkward. Awkwardness tu tak ada. Everyone play watak diorang dengan baik. Even daripada extra yang dekat belakang pun, still diorang perform. Orang akan suka cerita ni. Memang orang tengok, mungkin daripada kita punya trailer, orang akan cakap, alah, diorang ni asal cakap pasal budak flat je. Cerita-cerita pasal tamsing lah, itulah, inilah kan. Actually, you guys are wrong. Kena tengok dulu cerita ni, betapa indahnya cerita Budak Flat ni. Saya rasa macam saya belongs to community tu bila saya tengok cerita tu. Saya nak semua orang tengok cerita ni, sebab saya nak you all rasa apa yang kita semua rasa dalam Dewan tadi. Di samping cerita ni, saya rasa mungkin ada cerita-cerita ataupun momen-momen yang dekat dengan diorang, especially yang mempunyai kehidupan yang sama. Jadi kena tengok. This is a story about us, about you all. Sebab saya sendiri pun pernah membesar di flat. Kena tengok. Marilah tengok. Percayalah saya cakap. Kalau benda yang dia bercakap daripada mulut saya ni, saya takkan pernah tipu. Ini bukan klise, tapi apa yang keluar pada mulut saya, inilah kata-kata yang jujur. I memang tak pernah tak jujur bila I berkata-kata. So trust me. You guys need to watch Budak Flat. Percayalah. Kas semua hebat gila, babe. Serius. Okay? Kepada rakyat Malaysia semua, di mana anda berada, asalkan korang ada handphone, laptop ke, tablet ke, you name it, jangan lupa saksikan filem Budak Flat pada 16 November ini di Prime Video. Download aplikasi Prime. Jangan lupa subscribe. Macam mana nak subscribe? Pergi ke Prime, lepas tu pilih account, buat pembayaran, voila, korang boleh menonton Budak Flat. Budak Flat. Nak stop bisnes dadah ni saya setuju, tapi nak suruh bergabung sampai mati pun takkan. Formula cheese tu ada satu je dalam dunia. Kalau tak ada formula tu, banyak benda orang kita kena gadai, termasuk nyawa sendiri. Aku mati pertahankan rumah aku sebab kita budak flat.